السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمس أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمس أبدا أبدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، yang dihormati dan dimuliakan FOO kita sendiri, dan tak lupa sangat kepada cha kita ni. Dia ni baik sangat dengan babo dia. Bila babo lalu jalan juga, dia kenal dengan tak pakai dia hormat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga umur, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hidup di dalam keamanan dan keselamatan sehingga sampai akhir hayat. Dan sangat-sangat tak lupa kepada orang tua babo, iaitulah adik Tok Nebel kita. Nama tak saya sebut dah babo, pakai tak pernah sebut dah, kerana dia dengan babo tu mula daripada babak-babak duduk di benar ramah tu juga, dia selalu hubungan babak semua dia. Nah, dan tak suka juga kepada Abel Lee kita atau Keruli, dan tak lupa juga kepada Abel Yah kita. Abel Yah kita dia duduk dengan babak lama dah dia. Ikut babak nak gapo dia tak pernah tolak. Babak nak makan beluk, dia cari beluk. Bayah ni. Ha, ikut babo nak gapo yang tak biasa dengan babo. Ada gapo yang dengan babo yang tak tinggal. Walaupun satu masalah wala apa pun tak biasa tinggal babo. Nah, dan tak ketinggalan kepada PO. Mana PO kita selagi dah.
Oh, ya ya. Ah, ya tu pun. Jadi begitu babo tu. Jadi nak oyak katanya babo ni kuasa terikatnya budi dengan orang kampung kapur. Ikat budi babo. Jadi orang kapur ni betul-betul katanya orang babo lah. Biarlah orang kapur tak agak tahu orang babo pun biarlah. Tapi niat terbabo ni bila katanya salah satu daripada orang nak berkhidmat kepada ahli kampung kapur. Nah, dan seteru kepada kaum ibu dan bapa Yaman usaha tunggu-menunggu untuk berjumpa atau bertemu dengan bapa pada hari ini. Jadi di antaranya, nah, setengah-setengah ada kata gana bapa lama mari. Kerana dia tulislah surat hak bapa pukul 10.30. Ia terbaba pukul 10.30 sampai ke sini. Yang kedua pula, ia tulisnya minta baba mari di kapur wan angkan. Tisang. Baba dia pening baba. Oh, jadi baba pening ya. Wan angkan. Wan angkan tisi. Tapi ia kata wan tisang, baba tak ia cepat di tinai. Oh, baba rasa pelik baba ni. Tapi biar anak marah gini. Bapa pergi pati ting lagi daripada hari. Bahasa kita kata ni bapa ni ke tu wan ti kon. Kon ci wan. Ia tulisnya wan angkan ti sam. Tapi pati ting bapa ni wan canti sam. Bapa. Jadi tak tahu agak diselisih tu. Wallahualam. Tapi biarlah boleh jadi kena dah hari ni. Usaha mari juga. Dan satu lagi, bapa tak si pakai guna masa lama ni. Bapa nak kecek tengah je. Pasal bapa kena giri batas baru pula. Giri batas baru, giri menikah. Orang yang no sangat-sangat minta bapa hadir majlis. Oleh tu, mauduk puaka kecek hari ni, mai cai tong cai wela sam chumu. Siapa nak kecek berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekua ke masa nak pakai sam chumu. Mai cai chumu ning. Patu babo nak pakai masa tengah je. Pas nak buat lagu mana? Orang panggil sebenarnya benda tu kena pakai, kena guna masa 3 je. Tapi babo nak guna tengah je. Kerana pukul 11.30 ni baru. Ha, jelah. Lebih ke 5 minit lagi pukul 11. Maka 11.30 abang kena cabut diri di dah. Oleh tu sebagai nak buat rekah, di antaranya, nah, babon sentuh berkara ataupun puai-puai. Orang panggil tujuan-tujuan. Paya anggap kata kita boleh bawa serta pula boleh menjadi akidah di dalam hidup kita. Nah, oleh itu sebelum daripada bapa nak setuh sepatah dua kata, terlebih dahulu kepada semua, kepada kaum ibu dan bapa, nah, kita sama-sama terima kasih pada doa kita sehingga di atas Allah Subhanahu wa taala buka mata hati doa ni di antara perihal berkaitan dengan suasana agama. Inilah masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang bila Tuhan kehendak we jadi molek tawi perihal agama. Hak bimbang sekali tak perihal agama. Oleh itulah sedikit nak stop sebagai buat peringatan. Jadi kita sebagai hamba Allah, memang kita semua ni di dalam hidup kita tak ada satu orang pun malaikat nak menjadi molek semua. Akan tetapi kehendak kita tak seperti kehendak Tuhan. Lalu tu dah dalam sepatah sia kata kun rau jak luak ke mai dah. Orang kita semua nak pilih hidup tak leh. Tengok
Supaya satu orang ni dia pilih dia nak jadi kru, tak boleh jadi pun. Orang ni dia nak pilih jadi bomo, tak boleh jadi pun. Orang ni pilih nak jadi di atas dega besar penak purakit iai tisu, tak boleh jadi pun. Ala kulliha nak seruti katanya, kita semua ni setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ia pernah setuh dalam Quran, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kerja kita manusia ni berlain-lainan. Inilah almarhum Mullah Yahdiske, ia kata ingat baik-baik, kerja kita semua manusia memang tak sama. Di segi penego, orang ni pandai menego pesen kosan, dia menego jalan tu lah. Orang ni pesen menego dia jual makan ni, dia buat cara dia lah. Orang ni pesen jual dia menego gini, hatta balik, hatta tolok, hatta tolok. Ala kulihan yang tersetuh lah Quran ni, fa'amma man a'ta saddaku, waktu a'ta, waktu ayat tu, fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Hadak naknya hak kelebihan orang yang Allah Taala beri pekat dia, beri di antaranya hidup pe dia, tetapi dia beri hak Tuhan. Lagu mana kita duduk di dalam kita jadi kerja-kerja ikutlah, jadi sedadu ko, jadi tahang ko, jadi tok nebel ko, jadi tok menek ko, we boleh kita we hak Tuhan. No hak. Hak takut sekali Tuhan we pekat kita, tak ada we hak Tuhan. Hak ni kata fa amma man a'ta wa tu wattaqa wa saddaqa bil husna, hak ni lah fasanu yassiruhu lil yusra. Hanyalah Allah Ta'ala wui ke dia kemudahan dan akarat esok. Dan dalam hidup apa perkara saja. Pergi hal ni. Kemana bila kita di atas gelap betul ni lah, kita hidup dunia jadi begitu, di atas tak tahu nak tujuh mana. Tetapi bila kita ambil ayat hak tersebut tadi, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi kita setelah tahwi setengah-setengah mereka, we pekat begitunya kayu, ia terlupa Tuhan. We pekat dia begitunya tinggi, ia terlupa Tuhan. Bila terlupa Tuhan, masuk ayat satu lagi, wa amma man bakhila wastagna. Hak tu lah tersebut lagu akarata fasanu yassiruhu lil usra. Tahwi dalam payah hidup dia. Ni nak minta kita kampung semua, ini sebagai anak koci ataupun pengerahan hidup kita untuk nak buka pintu kemudahan. Kita terletak pekat gapo, kita nak hadap pekat tu lah. Ini sebagai nak pesan yang pertama. Dan di antaranya nak pesan yang kedua pula, ingat hidup kita semua manusia tentu sekali tak lepas daripada seni susah, tak lepas daripada sakit, lagi pula sehat, tak lepas dari antaranya apa? Kayu, papo. Jadi dua ni benar berlawan ni. Jadi sekiranya kalau manusia jadi kayu belako, dia nak berjuang. Jadi sekiranya kalau manusia kita tu sehat belako, betul mana bomo nak ada? Jadi tu hewak di antara gusi ada, sakit, sehat, sesak, kayu, alim, jahil. Jadi kalau kita pakai ada alim berlaku, lepas tu nak ngajar dia. Nampak tak? Begitu juga kalau di antara tu hewak kita semua ni pakai kayu berlaku. Bahkan dia bila pakai kayu berlaku, betul mana nak waktu jadi bab muamalat, bab penegok lah. Pia nak beli lagi kaya belaka. Ni nak kata hikmat Allah Ta'ala buat supaya kita sebagai hambanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh sedemikian. Bila Allah akan menjadikan begitu, Tuhan siap lah kepada kita sebagai hambanya.
kehalatik rasul ke rasul, rasul ke rasul, rasul ke rasul, sehingga siapa di atas nabiyina sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir zaman. Oleh tu nabi kita hidup di atas dunia tak seperti nabi-nabi yang lain, sehingga di atas teh cuba terhadap pok nabi lagi tu. Allah teh cuba pok nabi nama Abdullah. Jadi Abdul Muttalib dia menazah, dia kata kalau Tuhan bagi anak kria cukup 10 orang, dia nak semelih anak seorang. Cuba fikir tengok. Masa dulu tak apa, aku semelih cara dia. Dia kata sekiranya kalau Allah Ta'ala we ambo dapat anak 10 orang, dia nak semelih seorang. Ani tengok-tengok orang dulu cerita nak anak ramai. Orang Jamil dah ni nak anak sikit. Bila bini hari ni belagi hari ni pergi mengumuh lalu, apa cocok Yakub belagu dengan syariah lalu dah. Sudah belagi hari ni kelubung palagi umuh pergi mengumuh atau di klinik masuk dua bilik dua orang. Dia bersorak bomuh atau apa ni. Ha, ni cak periksa mayat hai dah lu. Dia periksa nak uitak si boleh anak. Belagu dengan syarat. Sabit tak berkat ni. Orang pisah beranak ni banyak, cik boleh dua ekor kali beranak, empat ekor kali beranak. Nah, orang kita ni usaha tak boleh beli anak. Cari jalan lah. Pasal Nabi kata tazawwadul, aman tazawwadul walud al-wadud. Nabi tamu pisah menikah orang betina, hak mu kasih, hak mu ingin. Nabi besar mu pisah cari betina, hak kita ada arum dengan dia. Tu mana mana kanak ki walud wadud tu. Bukan jangan. Nabi pisah kita cari betina, hak agak ada arum kita dengan dia. Ni dok cari orang tak ada arum, supa dengan batu. Tak lagi. Mana anak tak jadi tu. Bukan so cari jangan supa nang sautai bukan. Tazawwajul walud al wadud. Mu pisah menikah orang betina, hak mu agak ada arum dengan mu. Walaupun tu huduh pun tak apa lah. Asal retina ni sepit ku eh. Tak apa lah. Pasal kalau retina janguk. Janguk hidung dengan macam ke apa. Ya ada ke. Orang janguk hidung macam tapi tengok tak gerai. Nampak tak apa. Pasal kita maimi. Maimi arum. Maimi kalman cai. Tak lagi. Nampak tak? Pasal puasa kita ke betina. Ya kena pisah cara jatah kita ada arum. Ya tewak tak sama. Tengok sahih babo ke? Allah tu jangok lah. Jatuh dengan putih dengan jangok. Ia tak segera tina putih. Ia tina je kena tina hitam. Haa kau tu. Bapa tu gana demo. Ia tak tengok tina putih. Masa tak ada semangat. Bila tengok hitam keling-keling lagi pula hitam manis. Oh gokoy ya kata. Sabit kita semua hidup sabuk. Tiap ganak tu mak. Pah tu baik. Demo kata Allah minum hitam. Ya. Ya ada orang kena ke hitam. Dah. Ah, tu dia. Pak kita kerja atas supporter juga. Tengok menikah dari Facebook makan. Baba tengok. Tino dengan janguk lah. Apa dia depan tak kaki tak ada. Tino nak. Ada orang Cina kan. Rela di antar retina dekat kambal belakang kaki tak ada. Tak ada masalah tewak siap lah kedah. Ala kuliah nak serti katanya. So kita ni kena redha apa sahaja kita buat. Nampak ni? Pak oleh tu nabi kita ni asal nak tubik hukum dia. Nabi kita ni telah cuba di atas Puan Abdullah lagi dah. Abdul Muttalib pak dia kata kalau telah wui anak dia cukup 10 orang nak semelih seorang. Beranak siapa 10 orang? Maka dia menazar dari jahiliyah tu cara dia. Tiba-tiba jemput bo kena Abdullah. Kena pak nabi. Siapa kena pak nabi, pak nak semelih. Orang kampung ramai-ramai kata, hei, Abdul Muttalib, janganlah semelih Abdullah. Abdullah orang baik. Pan wak aku mana ya tu? Aku saya biar awak seorang ni. Gini, wak gi sama bomo tuk menuju. Dia panggil modu. Tuk menuju kata gini, jepuk bo berarti kepau. Ya wak-wak pak jepuk mula pertama. Tubik nama Abdullah. Lepas tu wak aku mana? Orang kampung pakak beli di antaranya utuh 10 ekor hadiah. Melah 10.
Jepuk pula yang kedua. Kena Abdullah juga 20. Hingga sampai 10 kali jadi 100 ekor unta. Hak ni lah sebab musabab ingat kita semua ni. Kebanyakan kita dah jadi betul ni. Kita bawa mutu, bawa kereta. Silakan kita tepuh budak atau pergi belaga ke mati. Wajib atas kita tepuh orang tadi tak sengaja tadi kena bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta harga lain ket lan pun. Pas kita ni tepuh anak dia bayar 100, mai pan. Ni kita dia ada masalah dia terlekat dengan akhirat dengan Tuhan. Walau perakan cai ke 3 sen, 4 sen, mai pan. Ya kena bayar 100 ekor unta. Pas kita lah ni masalah tepuh orang sudah ambil perakan bayar. Perakan 100. Tuai tak jang, ya ambil tenek beg mana gi ku. Mu tak sen sudah. Tak pas. Dok ambil ku apa ke? Bahkan dia bila di atas kita tak bayar harta kita esok ni. Kita mati esok. Bersako nak kena cabut bayar habis ni. Hak ni anak kita dah ambil mari bagi bersako sebab tak habis ni sebab puca ni. Kita tak tahu. Ni 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 ni. Dia sebab kata gano lah aku dapat harta ayah wasa tak saya nak jual habis. Ni puca mari sini. Pahuli tu? Ha, pahuli tu nak ayat lagu ni. Sekiranya kita pergi silap ke tepuh ke tiba-tiba mati walau perakan perobo bayar samsen atau perakan candeng bayar bayar tak cukup nah neng lan misalnya ia tak boleh lagi ia kena 7.5 juta. Lepas tu kita minta maaf tu dia kalau anak dia ayah dia ayah dia ambo tak ada duit banyak nak kata rana ni kita tak apa halal lepas lah. Mana kata wala bayar dah, kita minta halal pula. Lepas dia ada uat tak? Tak ada uat lagi. Hanya ambil tenebek menegiku. Kalau tak saya sudah. Naik sang, lepas ke dah. Dengan undang-undang memang cuk. Teh. Sasana pan, eh. Ha, ni, ha, ni. Hak ni kita dah ketinggalan sangat. Dia baru kau cerita tu, iya apa dia buat lagu ni. Lebih lagi orang pasti susah. Tepuh anak orang nak minta duit takut. Kau tak tubuh mata nilai teriak. Orang yang tepuh pula dah nak ke kedai bel. Tak nak kepo. Kan kita ni jadi kezolimi manusia kita hak ni tak kira. Kita tahu kadang umur kita walaupun kedai bel, walaupun tak kedai bel, sama je. Sama je bukan ke kedai bel 200 kau utol tak 100 pula kau. Pasal 100 kau utol lah ni raka kit lan kuat. Pah kita ragu mana kita dah ni. Tepuh anak orang. Ah mati. Kira bayar. Tak si, sudah. Aku nak beri anak ning je. Kedemu. Ning sebagai untuk buat peringatan. Pah tu ning kesalahan kita ni menyebab kita ni. Hidup di dalam dunia kita tak ada begitu ni. Kita tak tahu pucat ke apa. Nah. Pah oleh tu dengan sebab ning lah satu hikmat. Boleh menerbitkan syariat dalam Islam kena bayar 100 ekor unta ni sebab nah kalau dia tak kena kapung pakak sokong-sokong bayar 100 ekor unta maka semelih unta ganti daripada semelih Abdullah maka pak Nabi Abdullah tadi tu dia pergi menego ke Syam menego ke mana tiap dia pergi menego ke mana orang tina gila ke dia sehingga orang duduk bilik yang ketiga ni lari turun mengaku nak ke Abdullah. Ia jangan nur Nabi duduk dahi dia. Pakat nuk lah dia. Klik wayak yang duduk di Syam. Dia klik wayak rumah. Atau ayah. Orang tina nak kat mu. Anak raja. Ayah kata mu tak boleh bini dengan orang lain. Kau dia nuk ayah. Kalau mu bini boleh khak klik. Ia pergi pula. Orang tina tak siram. Jadi saya tu. Akhir sekali ia temui dengan Aminah. Tengok orang ni. Menikah dengan Aminah. Menikah dengan Aminah tu nak lekat buruk tak ayah leh. Silat kat mana kita Abdullah kata dengan Aminah, wasal letak segi wis tubuh dah terlekat dah mari senang. Nabi kita. Lepas Abdullah tubuh di atas Aminah tu, nur Nabi duduk dahi Aminah. Janguklah, janguk. Aminah mimpi pelak-pelak sokmu. Dia kata Aminah, mengiyak ke siapa tu melekat buruk dah. Pasal han sabit kita menganut ada royak kok kan. Wit house kadang abai kita tadi. Dia royak ada yang mau berdeki khianat.
นี่กูอยากก็แค่แต่เป็ดกันล่ะฉันท้องแล้วครับข้ากูก็ตีนเลยนี่กูอยากก็แค่ฉันท้องแล้วค่ะอาเบ้ปุ๊ขอให้ลูกออกหล่อๆสวยๆเหมือนพ่อนะบอกว่านักตุ้งเบ้ป้าอย่าบุกกามาพุ่งละและเฟซบุ๊กอ่ะลองดูเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่โอเคมีโต๊ะเวลกันโต๊ะเวลนักอยู่ดูตันนี่สิตุ้ไม่ถูกต้องตามศาสนาโอเคตุ้งเบ้ป้าช่วยขอพรด้วยให้ลูกฉันเนี่ยโตขึ้นเป็นคนดีสู่สังคมฮะตุ้งนี่เด้อนี่ลองหันดูเอ๊ะหน้าเหมือนพ่อเอ๊ะแม่ป้าตุ้งกันนั่นกดไลค์จะเหมือนใครก็ตามแต่แม่กับพ่อสวยสวยทั้งนั้นอย่าพูดขอพุ่งค่ะโอเคจะให้เงินกูตู้นะนี่โอเคกิโต้ตุ้งเลยมีโต้กับอามินมีโต้ดอกโอ้ทั้งบิตุนับบิเบเซบิโลกับรันโนบารุกิโต้ปากะกิตาเนียอะพอแสดงความยินดีมาโนโอ้berkatlah budak ni insyaallahMabrur budak ni. Ha ni dah orang kita Islam ni bila saya beranak ke pakak beli totowi, pakak beli tuwi. Hak duka cerita ni beli topi sudu. Main wai semua ni. Dah wui pun topi sudu. Dia bagi baju dia pakai, bagi totu ke apa. Topi sudu saya beli ha. Nah, orang kita Islam tak saya pakai lah padahal tak ada harga pun. Nah, ia asal dia mau pergi topi sudu masa dulu. Takut semabuk ngaduk cari bewok. Lah ni dok ni pakar belakon. Dok lah ni. Tu harainya. Hara pasal takut pergi semabuk ngaduk cari bewok. Pakai cari ni. Bewok kan. Tak payah mana. Bagi tak murah kenapa. Kau tu tahan murahnya. Lah ni tak ada kodoh. Lah ni ke Islam riuh lah. Kalau kita nak harap kak. Maksud sejik topi sudu saja. Tak bila topi sudu. Hak dulu ya lagi karek karena tasabuh. Kalau Nabi kata man tasabbah bikau min fahuwa min hum. Siapa dia ni anak supa dengan puak tu? Orang tu pun lah. Bila begitu syarat lagi jangan duduk dipakai wui jadi semabu. Supa dia pertina nak makan cuk jatah tak boleh. Akhir minuh dia panggil doloh. Ha? Salah. Supa tu juga orang bertina nak orang jatah nak pakai cuk tino. Tak boleh juga. Ha sampai tu terdoklah anak orang pone ni. Orang pone tu kan. Dia boleh cu pulah mutu kota batas. Apa tu hak bimbel sekarang ni jemaah tu. Tak bimbel nak bimbel nak bila jemaah pun payah. Mai dek pak lambat eh tak bimbel dia. Nak bila ke mana? Tino ke jate tak tahu. Tak gitu kan. Ha tu kelola ya. Hak kita bukan pone lah kita. Hak tu panggil orang jatah, orang panggil nak jadi betino. Hak tu teh murih. Tapi yang masuk golongan jatah dah tak ada gapo. Ni sedarahnya. Bahkan dia Nabi kita lahir begitu kak, tak boleh tengok pok sikit abu. Nabi tak boleh tengok Abdullah. Duduk dengan ibu tak nama. Nabi bila dia hantar umur 7 tahun, 7 bulan, 8 bulan, Abdullah sakit teruk. Bos apa 9 bulan tengok mati Abdullah tu khilaf ulama. Beratnya Nabi. Bahkan Nabi di atas besar tubit mari kok. Duk dengan tuk-tuk cucu ramah. Nabi kita kecil lagi dah. Bila hantar makan ni apa tu tak ada. Dia sobat ambil batu tok perut Nabi. Pas apa boleh sebut dia. Ni Nabi. Duk kolamu. Perak kambing. Sudah perak kambing umur 25. Siti Khadijah dalam Mekah masa tu dia lah yang paling kaya sekali. Dia tengok, budak ni orang berjuru sungguh, malak sungguh. Dia geroyak kepada pak saudara dia. Geroyaklah dia, kata amun nak ke dia. Ni nak ayat dalam Islam, apa hukum orang bertina pengen mengaku top rap tak pucai. Mai penerai, tak salah. Kita kena ke siapa? Misalnya kita ramai-ramai ni. Kena ke po'o. Goyak. Po'o kah, can rap po'o. Tak apa salah hanya. Kelolo. Tak ada gapo. Tak ada gapo. Tak. Punya dia salah gapo ataupun kita betina royak kepada sang jadi se royak dia ataupun kena dia agak boleh buat pikul dunia akhirat dah tak ada apa kemari Aminah masa apa Aminah pula dah Khadijah masa tu umur 40 hujan tengok Nabi 25 ya nikah Siti Khadijah duk dengan Siti Khadijah dia antara dapat anak ni okey
lepas kamar Siti Khadijah tak ada dah. Satu ketika Nabi tak ada modal nak makan. Nak panggil manusia pihak agama. Khadijah kata ano? Hei Muhammad. Muhammad buatlah agama. Adik nak bantu. Si Khadijah nak buat pihak agama. Nak duit-duit. Nah, kamar Nabi duk dakwah begitunya lama. Ni nak rayak syariat Nabi. Dia memang kata Nabi bini 2, 3, 4, 5 bila. Lepas Khadijah mati. Kau Khadijah dan Nabi tak bini. Pasal apa Nabi dia tupai Khadijah. Dia panggil Asaimia. Oh, semua. Asaimia. Ni kita mari duduk dengan tupai bini. Tupai tak laki. Apa ni kita susah. Jari 10. Bini lah dah bawa kerja jadi kaya. Bokrah pada sikit. Mula tak cuba nak bini luah lalu. Apa ni bini murah eh? Akhir bini kata, berok baik apa makan-makan, berok tak belakang orang. Okay? Ini dia ada masalah kitanya. Lepas kamar dia, Nabi duduk di Mekah lebih kurang 13 tahun. Duduk 13 tahun, Nabi dia dakwah. Orang menyakiti hati kiralah Nabi. Lebih lagi pula, di antara dia ada Kaabah tu, orang musyriki Mekah mengaku dia. Sehingga keliling Kaabah dia tu. Di antaranya ada tokong-tokong 150 lebih. Dan tika tu buku orang minum arak, buku mabuk, buku berzina. Memang Nabi nak buat apa boleh. Ha, supaya kita lah ni. Timbul keliling pening belak-belak belakang rumah Tok Guru. Belak belakang di antara rumah Tok Imin. Keliling pening rumah siap. Tapi Tok Imin tak boleh kata apa. Nabi nak kata apa di antara begitunya kuat. Tuhan lalu, hey Muhammad. Mu kena beralih dengan Muhammad ni. Lalu tu mula Nabi hijrah. Nabi hijrah tahu khabar Nabi nak hijrah tu. Puak-puak di atas mereka itu musyarak. Musyarak di antara satu umuh. Nah, tak usah sebut umuh tu kok keji sangat. Laku mana Nabi ni? Setengah katanya bunuh. Setengah kata kurung, gie-gie. Tu hasil Nabi kita di antara keluar rumah pun tiga malam. Nabi pun tubik gi dengan Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu Nabi nak tubik ki, siapa di antara nak tipu mereka itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gelo gerbedi ya Rasulullah tubik ki lah. Ambo tidur tempat tempat Nabi. Kamu dia Sayyidina Ali kira tidur tempat Nabi, Nabi turun ki. Turun ki di antara Nabi gi masuk dalam gua Saur, gimana? Dalam gua Saur duduk di Mekah. Learning kalau jalan lagi tak silap ambil pagi kat ngorik pagi sok baru sapa. Kemarin Nabi nak masuk dalam gua tu. Lord kena hengai kat tu. Siapa dia nak buat umrah boleh berjalan lah. Kemarin dia Nabi naik gi ngak Abu Bakar tu. Gi nyelik celah tu masuk duk dalam. Duk dalam di situ lah Abu Bakar mari takut. Bila takut tahu ayat so Nabi goyak Abu Bakar baca la takhaf wala tahzan. Inna Allah ma'an. Hak ni hak datang waris dalam Quran. Kemari hak bapa terima amalan ni. Ingat tanda nah. Nak pergi periksa sok sampah. Nak turun tangga pergi. Nak pergi kecek dengan kedai bel. Nak kecek nak minta perungkan ke apa. Ambil Rusia ni. Baca la takhaf wala tahzan alaihim wala hum yahzan. Turun tangga pergi. Lepas tu mula turun tangga pergi. Temu rang kayu di mana. Ambil rang kayu selah. Baca si boleh kocek ni. Hai. Gocoh muai apa tu kak? Nak pergi gocoh muai. Turun tangga ke baca Bismillahirrahmanirrahim. La takhaf wala tahzan alaihim walahum yahzanun. Turun. Temu rah kayu mana? Ambil rah kayu siup selah. Siup ayat kan boleh kocek pergi jalan. InsyaAllah. Tak bimbang ke apa dah. Tapi bila klik rumah kena tahu. Ha ni satu rusio. La takhaf wala tahzan alaihim walahum yahzanun. Kamu dia siapa di antara paling bijak sekali? Ia telah anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar tak silap umur 7 tahun. Budak ni bijak. Nak macam mana di antara dia duduk Mekah nak buat makan ni Nabi? Eh, babu rasa pelat. Hei. Buat naik makan ni. Buat naik angka apa? Tahu tak kita dengan Maman? Ha? Babu dengar kesan teriak babu. Anak Abu Bakar umur 7-8 tahun. Bijak budak ni. Nak naik makan ni di antara Nabi Abu Bakar. Nak bawa gitu takut dia mahu tahu. Ia ikat perut kambing.
Dia ambil tali buh tak kuat kambing, heret dia kambing. Ambil di Mekah nak pergi sahabat di situ, dekat-dekat kira ke, dekat pun 4 jam jalan ni. Dia tak kuat kambing, heret berderet di kambing. Lepas tu heret kambing, pergi makan Nabi. Turun. Ni bijak tak bijak orang ni. Hak ni tak ada puji dalam Quran. Usha nak tolong Nabi dengan pok dia. Dia kata dia lepas tahun ni amur. Tapi bijak. Dia nak makan Nabi, dia ambil di atas ikat makan tak buah perut. Buah perut kambing. Dia kambing orang Arab hak mana di antaranya. Bila susu dia besar, dia buku. Ni, bijak dia. Dia buku, takut susu rendah. Pakai selit celah tu. Wah nak makan ni Nabi makan. Cuba tengok Nabi susah tak susah. Wah apa hari tiga hari duduk situ. Wah naik makan teriak ni. Pas nak masuk tanah bukit. Allah. Lebih bukit muda lagi jalan. Tapi dia kata tino ni usaha naik. Ambil makan ni diikat di perut kambing. Supaya nak wujud Nabi selamat. Naik tiga hari. Lepas tu barulah duduk situ. Nabi hadap gejala lagi. Gi pada jumpa pertama Madinah di Kubah. Ini sebagai kisah hijrah Nabi. Jadi nak royak ke Nabi kita usaha detih, usaha penat. Buat apa? Nak di antaranya bersatu umat. Lagi pula nak menegak kita orang Islam ni di atas dasar Islam. Hak inilah apa berduka cita sekali kak ibu dan bapa. Kita semasa kita mengandung, kita jaga sangat di antara kawan anak kita. Bo anak di atas kenal berkecek apa kita lock. Bila anak pergi bunah ke mana-mana, hak ni sakit kepala kita. Padahal doa berkaitan dengan anak ni ada berlaku-berlaku. Bukan dia tak ada. Ada semua di antaranya. Tapi waktu kita tak ambil padu. Ning sebagainya. Oleh itu nak suruti kata Nabi hijrah, iaitulah malasna. Bukan di antaranya malasna boleh mukluk. Itu di antaranya. Adapun hijrah bila hijrah ialah Sayyidina Umar. Ia kira sini gano tarikh Islam sekarang 1400. Lah ni 1439. Tarikh di antara hak-hak Yahudi panggil Masihi iaitu 1017. Di antara tarikh bagi orang di antara orang Buzha orang Sia dia panggil Putasakara. Putasakara ni iaitu lah ada di antara asal dia ni juga. Dia orang Islam. Dia pergi buat haji. Dia pergi buat haji mula dia tak ada tahallu. Dia kelih dia pakai cuk tak cah tu. Asalnya. Asal nak jadi orang bertapa ni. Sabit bila orang pergi jadi tak cah, dia tak pakai di antara pihak tak pala. Kerana orang buat haji haram jahit. Dia pakai cuk tahallu, cuk tak cah, cuk haji dah tu. Asal dia pakai cuk putih. Kamar dia bila dia lama-lama tak basuh jadi karat anak kuning. Maka orang ke dia ni pakai cuk kuning. Ni tak cah. Nak bining tak leh. Nak semelih tak leh. Tu tak cahnya. Sabit bila orang pergi buat haji ke Mekah. Harai di atas dia pun beruai. Semelih menata pun beruai tak leh. Ha tu asalnya. Dia tak ada tahallul dia panggil. Tak ada tahallul tu. Ya harai nak pakai cuk jahit. Lalu duduk kekal dengan rupa lama-lama cap putih jadi begitu tu. Lama ke lama, lama ke lama, lama ke lama. Maka cuk dia jadi berkarat. Bila berkarat, puak mari ke dia ni dia. Maka mula mati orang tu. Ya bila di antara mula daripada mati dia. Sapa sekarang jadi Putasakara. Di situ. Ada pun hak Masihi. Hak orang di antara Yahudi. Ya pakai masa Nabi Isa nak kelangi. Ya kira siapa sekarang jadi 2000. Dua songpan 2000 apa lah ni 2018. Ada pun hak kita Islam mula bukan mula hijrah Nabi, mula letak tarikh. Asal nak letak tarikhnya di antara bersorak. Nak letak bila setengah we kenapa ke ya kata hari beranak Nabi. Setengah tu ya kata dak hari Nabi hijrah, setengah kata dak hari Nabi akhir rasul. Akhir sekali Umar kata tak kena tilik awak-awak Islam bila. Ha, lalu itulah kira di antara Islam di situlah. Sepenuh molek. Tarikh di antara mula sepenuh Islam. Maka di situlah. Umar letak bila. Munasabah di antara bulan Zulhijjah. Bulan yang akhir. Bulan yang selamat.
dan bulan Muharram bulan Ha. Kata mid celah tu tak bulan Muharram. Bukan bulan Muharram berhijrah dah. Ha, sabit tu bulan Muharram yang tak berapa lah. Hari lagi kita akan berjumpa ni. Bila tiba Muharram, orang jamin dulu dia tak akan buat kerja nak buat umur podak menikah, podak buat puluk, podak lagi pula jual, buat menego, podak beli kereta, podak. Tes harga ayah podak, dia panggil nahsun kabir. Nahah yang begitu besar. Nah, pasal di antara berlaku dah ada bulan tepuk setiwa yang begitunya banyak. Maka di situ dah kita sekarang pakar break kata bahawa sebelum mahara jangan buat gapo. Tu je. Nah, oleh itulah sebagai rangkah masa siapa pun boleh lah. Ni nak ayat nah. Ha, siapa lah kita semula pula. Nak lagi semula pula nah. Ha, oleh itu bila sebagai anak, bila bapa sudah berjanji dah, bapa nak kena kira ni. Ada 2 minit lagi. Maka sebelum nak pergi, bapa nak wi amalan. Pakat wak terima amalan nah. Amalan pertama, hak bapa selalu duk royak. Nak bagi anak kita hak keras perut jadi tak keras perut. Anak kita tak boleh berjuruh. Ah ha, pertama sekali setiap lepas mengorik dengan Yasin nah. Wa amma baca Yasin, ambil jari telunjuk ni, tak ke sini. Nah. Ini celah ni. Ikutlah supaya apa nak bagi budak apa turun. Kita jadi pemimpin nak jadi turun. Orang kita ni. Nah. Ni cerita tak sini. Lepas tu sudah baca Yasin, kita baca selawat Fatih sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima uli. Kita kacik kerak nanti. Kita kacik berjaya mata berapa? Niat. Ya Allah, dah aku pocok patah hati anak amur hak pulah tu. Ta'at dan patuh kepada menteri. Orang ada buat yang rakyat telah berapa seminggu anak tidur terhibur. Untuk si rahmah, untuk si rahmah. Jadi begitu juga orang ambil duit kita tak bayar. Orang bergetih kita tak bayar. Ha, buatlah. Baca Yasin lepas mengorek, ambil selat Fatihah sekirat. Kita pun selalu niat bacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fadil ma'ul kacik. Kacik, ya Allah terpocok patah hati orang nak ambil utai aku tu. Ta'at dia patuh kita. Satu nah. Hak tak sel sekali gi buat amal cocoh tak tukar tu. Sungguh tu cocoh kok tu. Sungguh tu cocoh kok tu. Alah. Ala kuliah ada belaka setakat pak omik tak kasan bagi dah. Apa omik tak kasan bagi babo wak gitu. Nah, royak dulu. Satu. Dan amalan yang kedua. Bagi betina baik gaya baik, jaga amalan ni. Amalan ni tak sewi tua. Tak sewi kulit kecup. Ha, tu dia. Nah, kulit terik. Ah, yang kata Bapa Malam ni, eh, orang nak jual krim murid. Klinik murid. Pasal tak laku dah ni. Nah, siapa dia tak sewi kulit, nak sewi kulit tu, tak kulit kena, kulit recup. Hak recup pun bidah kelik-kelik. Tak nak kena out dah. Nah, hak ni Bapa terima amalan daripada almarhum mula Tok Guru, terima dia anak dia. Umur 120 lebih. Pah tu ragoh sehat lagi pula kalau retino gak tok laki kasih. Kalau tok laki gak bini kasih. Tak cerah dah. Ben tinggallah hamba, ben tinggallah hamba. Ni dok, tinggal aku, tinggal aku. Ya itulah. Baca ni. Gi tengok dia surah Qaf ayat 22. Tengok dia surah Qaf ayat 22. Nah. Pandak ya. Bila baca mata cerah. Mata cerah. Bahkan mari hak besar lagi jatuh kan. Goni gagah. Ha, ha. Ha. Hmm. Tak nak makan tukar Ali dah. Baca pandok ya. Nih, dengar mulai. Ambil gelas. Nak mandi pagi-pagi lepas subuh. Nah. Baca ayat dan surah Qaf. Baca lakor kunta. Fi ghaflatin. Min hadha. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawm hadid. Ulah tiga. Jadi jiru. Insya-Allah. Saya tengok jauh, tengok babo mana kena. Tengok. Ha, tu nah. Klik wa aman. Insya-Allah. Sihat satu. Hak yang ketiga pula. Amalan ulpah penyakit amal apa amal perut.
Ingatlah menyakit amapa amapruk ia mari daripada rihil ahmar. Sebulan sekali tu hatta angin merah mari. Angin merah masuk dulu romo. Kamala tubuh kita semua ni mai puncak kolesterol. Tubuh kita semua ada kolesterol. Kamu bila kolesterol sebab kita nak gemuk-gemuk. Ada dah dah. Kamu ada siapa dia buat amalan ni. Angin merah tak masuk. Setiap-tiap lepas maya lima waktu. Lepas kita wish halal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan beralih kaki. Baca ni dulu tiga kali. Subhanallah walhamdulillah hiwala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al-azim. Macam ni orang hak terima 100 kali dengan babo hak terima melepas dah umur 100 lebih saja tak mati nak mati lepas 100 lebih ni hak terimanya pas apa dia nak terimalah. Nah tiga hak yang kat apa. Nah, hoi yang keempat, babo ni akak pak ya, pada amalan banyak. Hoi yang keempat, anak kita. Yang terbulah, yang lekat dadah, tak si tinggal. Bacalah hok ni. Tiap-tiap pagi siuk dia air tok udi makan. Ambil kifarat hok Nabi ade, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunna min khasirin. Siuk dalam air, baca sebelah kali. InsyaAllah anak kita minum akan boleh berhenti. Kerana fitnah umat akhir zaman supaya Nabi Adam fitnah pakai. Kita pun fitnah pakai juga dah ketemu. Supaya. Maka Nabi Adam dia fitnah begitu. Nak hingga dia sehingga dia baca doa ni sehingga terjumpa dengan Tok Ahu. Kita pun supaya itulah. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Baca siuk ni insyaallah. Adik-adik semua mengaji payah, hak tak berjuru. Bacalah bismillah 14 kali. Pagi-pagi siuklah air. Bismillahirrahmanirrahim. Puh, bismillahirrahmanirrahim. Puh, siuk ni. Insyaallah bila anak minum, anak kita akan berjuru mengaji mudah. Hak ning hak besar. Ubat hilang segala penyakit. Orang ada penyakit semua katalah babo hengo. Ingatlah, hak babo ruko cerita sekali ke betina. Banyak betina pin makrim ni, makrim ambil susu. Ingat orang betina semua nah, bangun pagi-pagi jamuh nah. Kalau khas belah alamat ada ibu makrim. Ni. Pas kami nak habis lagu mana? Bangun pagi-pagi pecik tek tangan ni baca ni. Begitu juga kita ni sakit kepala baca ni sakit sakit lingo baca ni sakit gigi baca ni han ni dalam motor klinik murih babo ni Nabi kata siapa baca ni tahu hingo sehingo sampai babo nyakit emapa mulut royak tu babo hajar dia hingo orang kata nyakit typhoid sini baca ni pehingo pak Nabi pesan namna anak nyakit sawe apa kacik ibu jari baca ni insyaallah nah. Lagu mana? Misalnya sakit kepala, tak di kepala. Baca ni. Bismillah. 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 Tiga kali. A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarrima ajidu wa uhadiru. Ula tujuh kali. Jangan buat tubik tangan. InsyaAllah. Ini sebagai amalan. Nah. Amalan yang subtai sekali. Nak girah. Tak ada pihak minta kepada. Subtai dah ni. Wajib kayu. Siapa dia buat amalan ni insyaAllah wajib kaya. Tapi hak ni nak takat tak boleh. Biar takat katuk dulu. Tong Bitcoin. Nak takat tak boleh. Tulis tak boleh hak ni. Pas siapa dia nak ikut laisut babo. Laisut tulis hak pun nak meneramu. Kubik. Buka dia tu. Atau buka YouTube babo. Ulih dia tu. Baca ni pas subuh 10. Lepas asar 10. InsyaAllah dia tak kawi sesok sama sekali. Baba nak baca 5 kali. Tak ingat? Sudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Sekali. Dua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Pak ada subtitle. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Siapa yang ingat telefon mari babu ijazah ataupun gi ijazah rumah. Banyak orang gerumuh apa ni sepengah puluk dah pasal. Tanya bayar tahu. Orang pakat terima amalah tu banyaklah rumah. Nah, orang pesa duk nyakit puluh-puluh tahun hari dah. Gi rumah tak ada ubat dia apa. Nama apa nama tu? Lah. Ya kena rahat dia orang panggil. Ha, oleh tu babu ni ijazah amalah semua hak baca tadi seperti mana terima guru babu. Nah, oleh tu pakat terimalah. Ha, babu ijazah segala amalah sebut tadi seperti mana babu terima guru babu. Nah. Maka minta maaf nak girah. Pergadak tu rasa sana. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat fa astaghfiru innahu al ghafurur rahim. Bapa lepas dah kena ada ceramah pula malam ni. Letih bapa. Anak minta maaf dulu dah. Tak puas hati ke apa, godai pokok ni. Apa buat masa sikap sangat ni. Nah, tak sempat murih pokok, murih kot baik tak embelah kita ni. Dia panah-panah, panah-panah. Nah. Ha, oleh itu maaf takkan aku lukau di hadha wa astaghfirullahaladzim wa liwalakum wa lisa'il muslim wa muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma rabbana. Lepas tu surat lagu anak tak ada. Ha, ni ambil situ lah. Tak payah tu tanya bapa. Bu apa? Sun pet hok. Song pet si. Pet pet ha sun. Bu apa betul? Sun pet hok. Song pet si. Pet pet ha sun. Kuasa lapen ni 284-8850. Tapi nak tu tengok masuk kata. Kadang-kadang buat kampan je tu. Ha lah tu. Nah. Pas belai babo 098-018-0086 belai. Cukup. Ha, Facebook babo BABA babo MAN babo man. Nyawa babi sudah. InsyaAllah. Cukup. Jadi pada kecil. Jadi sudi wala sikap masa tapi boleh banyak. Boleh banyak kan? Alhamdulillah. Jadi Mbak Boman kirim surat ni. Kalau siapa dia nak tu. Mari kita kasih apa? Mari kita pilih kita ikat sana kan? Oh, benar. Lepas ni macam mana?